saya Sarah tentunya. Lama banget nggak menyapa teman-teman Mega Hits. Dan kali ini saya ada teman saya. Ini juga bukan wajah baru ya teman-teman. Ini wajah lama. Apa kabar Kak Julian? Alhamdulillah baik. Asik. Boleh dong disapa teman-teman Mega Hits? Halo semuanya Mega Hits. Halo semuanya teman-teman Mega Hits. Jadi perkenalkan saya Julian. Saya dampingi Mbak Sarah lagi. Wah, untuk mengikuti dampingi, apa? Kak. Dampingi apa ya? Nah. Kita mau lagi di mana nih Kak Julian? Kebetulan kita lagi ada di Kana Eteri. Lebih tepatnya di Jalan Pamenang, Gang 3, di Kecamatan Ngasem, Sukorejo Katang. Oke, ini ada apa aja nih Kak Julian di Kana Eteri? Pastinya ada coffee, ada kopi sama makanan. Oke, itu nanti penasaran teman-teman ada apa aja ya. Dan kita room tour dulu boleh ya? Boleh-boleh sih Kak, ayo. Yeps, kita masuk di lantai satu nih teman-teman. Ada apa aja di sini Kak Julian? Ceritain dong. Pasti kalau masuk langsung disuguhkan apa nih? Ada bar ya? Pastinya ada bar sih. Kalau ada di sini bar, terus ada kasir, terus ada menu juga di sini. Oh iya, ada menu ya teman-teman. Ini tempatnya seru ya Kak Julian. Di sudut sana ada sudut Instagramable aku bilangnya. Boleh lah. Teman-teman yang tempat-tempat estetik. Betul. Ya, foto gitu. Ya. Suka banget foto estetik. Boleh dong. Ayo kita foto estetik di situ. Kita mau coba buat foto sini. Belum pernah kayaknya dulu pernah. Hah, teman-teman, ini Kak Julian, ini info aja nih. Mungkin teman-teman yang beberapa ada yang udah pernah ke sini dan sempat beberapa waktu itu tutup ya Kak Julian, jadi ada renovasi dan kali ini teman-teman wajib kesini lagi karena tempatnya lebih keren, lebih cakep dan Instagramable pastinya. Pastinya sih ya. Oh, betul. Di lantai satu lumayan ini ya, nggak begitu banyak tempat duduk, jadi dibikin eksklusif. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pengen ngobrolnya lebih intim bisa di dalam, ada AC-nya juga ya Kak Julian ya. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang lagi bolos kuliah nanti bisa datang ke sini lebih buat enak kerjain tugas. Okay. Kalau Kak Julian ngajak bolos kuliah, kalau aku ngajak buat ngerjain tugas di sini. Iya. Kerjain tugas di sini ya teman-teman, jangan bolos kuliah. Selain di lantai satu kita ada lantai dua. Lantai dua. Ya boleh ikutin kita untuk ke lantai dua ya. Boleh. Sebelum ke lantai dua ini ada yang semi outdoor. Semi outdoor. Nah, dan affordable buat kalian buat meeting. Nah, nih si paling meeting. Jadi teman-teman ini kalau mungkin kalian buat klien yang agak banyak bisa di sini. Atau keluarga, nggak harus meeting ya. Sih, iya. Nggak harus sama kan, jadi sama keluarga. Dan lagi-lagi aku melihat sudut yang cantik. Oh iya, dan ini ada cermin di sini yang cukup estetik juga. Ciwi-ciwi pasti suka karena di sini banyak cermin. Suka ngaca dan buat foto juga oke ya Kak Julian ya. Oke banget di sih. Di Kana Eteri, rumah singgah. Rumah singgah Kana. Nah. Apakah kita jadi rumah singgah? Di sini tuh ada filosofinya juga. Apa tuh? Ada kalau filosofi di Kana. Ini kan ada simbolnya kucing. Jadi sini bisa ada kucing biasanya di sini. Tadi Kak Sal tahu kan yang warnanya tiga warna tadi yang kecil itu. Nah, di Kana itu ada kucingnya. Oh, ternyata ini kotak-kotak ini ada simbolnya. Jadi boleh nih bawa pet kucing ke sini ya? Boleh banget. Oke. Kita lanjut ke lantai 2. Wah, ini belum naik ke lantai 2 aja. Nah. Di sini, menurutku udah estetik ya. Kalau, coba deh. Misalkan gak dari salah foto, ini kayaknya cakep banget nih. Mana warna bajuku sama kayak temboknya lagi. Jadi nyublim. Yuk kita naik ke atas aja nih. Wah, menarik nih. Ada lantai 2. Dulu sebelum direnov belum ada lantai 2 ya? Belum ada lantai 2-nya. Sekarang cuma ada lantai 1. Cakep banget lantai 2-nya teman-teman. Ini kalau siang para pecinta cahaya. Cocok banget. Betul banget. Luas ya kalau lantai 2 ya? Coba Kak Julian jelasin deh di sudut itu ada apa nih biasanya? Nah, jadi kalau di Kana Eteri itu di setiap weekend lebih tepatnya di hari Sabtu jam 7 malam kita di sini ada live musik juga. Wah, ada live music teman-teman. Jadi kalau apa itu live ya? Sorry.
Jepret ya? Oh, dijepret. Jadi teman-teman kalau di lantai 2 ini kalian bisa menikmati live music setiap hari. Hari Sabtu hari jam Sabtu. 7 malam. Oh, jam 7. Selalu ada ya setiap weekend. Selalu ada. Wow, menarik. Berarti rame nih kalau Sabtu ya di sini. Kalau Sabtu masih rame. Nah, teman-teman, jadi selain ada indoor, ada outdoor, ada semi outdoor. Kalau mau yang suka sepi-sepi di bawah di depan bar tadi, kalau yang pengen rame ajojing-ajojing di atas ini. Kalau mau yang semi agak sepi atau enggak terlalu sepi dan enggak terlalu rame di yang semi outdoor tadi, teman-teman. Menarik. Sekarang kita lanjut untuk ke bawah. Oke. Okay. Oh, ada satu lagi nih. Apa? Jadi kalau di sore hari, kalau buat pencinta anak senja. Oh ya, anak senja. Pas banget nih tempatnya. Kalau sore lihat matahari terbenam, kita duduknya di sini. Wah, cakep sambil makan, nih, buat sambil foto. Ngopi. Di sini ya? Di sini enggak serah. Jadi kalau sore-sore ini best view-nya ya? Sih. Oh, iya. Kalau misalkan duduk ini misalkan kita cosplay lagi kencan. Wasik. Ya. Nah, sini. Berapanya kencan? Oh, ini duduknya jalan dibatasin gini juga. ini duduknya berdua. Nah, ini okay. Sore. Sambil lihat langit. Kebetulan langitnya gelap ya. Kebetulan hari ini gelap. Enggak tahu nih di kamera hari ini jelas atau enggak, tapi yang jelas ini kalau sore teman-teman, kata Kak Julian ini best view-nya buat nonton senja, anak senja. Buat bercerita tentang senja bersama pasangannya. Ini menarik ya di sini sambil ngopi-ngopi cantik. Wah, cakep. Menarik. Ya, jadi pengen kesini kalau pagi atau sore? Oke, sudah dikode. Kita lanjut buat ngepo ini ada apa aja di Kana Eatery. Makanannya dan minumannya teman-teman. Kita keskip satu tempat nih. Ini juga ya. Kayaknya bisa jadi bukti teman-teman. Atau biasanya jadi apa sih? Ikon teman-teman kalau kalian udah foto. Ada di kanan ya. Ini ada tempatnya jadi ada kayak batu bata merah gitu. Tempatnya outdoor, duduknya kayak di teras-teras yang seru gitu ya. Okay, lebih kayak teras rumah kalau misalkan ngopi sore kita masih bisa lihat senja di bawah. Jadi kalau yang suka di outdoor tapi bukan yang di atas tadi di bawah. Ini sempat menarik buat sini. Bisa dipilih nih teman-teman. Julian, teman-teman pasti kepo nih di Kana Eatery ada apa aja? Nah, untuk coffee base-nya kebetulan aku nggak cuma sekali dua kali ya kesini. Iya. Jadi kalau untuk berlangganan teman-teman kalau bener ya. Rumah keduanya adalah Kana Eatery ini. Nah, untuk kopi yang paling aku suka itu ada di Siberian Coffee. Dia tuh kayak ada creamy taste-nya, terus ada vanilla karamelnya. Menarik nih. Dan pastinya enggak terlalu manis sih. Jadi mau pesen ini berarti. Boleh deh ini. Siberian Coffee. Oke. Okay. Kalau aku karena aku bukan pecinta kopi, jadi aku milihnya yang non coffee nih. Karena kalau untuk non coffee aku lebih apa? Rekomendasikan strawberry. Apa kemarin yang pesen? Berry tea. Oh iya, strawberry tea. Berry tea. Enak banget sumpah. Berry tea. Seger. Ngapa aku aja nih? Oh iya, berry tea. Nih, kameramennya minta berry tea ya mbak. Berry tea. Aku pengen yang coklat-coklat. Apa nih yang coklat ini? Coklat frappe. Coklat frappe? Coklat. Kayak punya aku. Coklat. Coklat latte. Coklat latte aja boleh mbak, coklat latte. Balik nih dengan makanan yang sudah ada di meja. Apa yang kita pesan apa aja nih Kak Jo tadi? Kebetulan untuk yang pertama kita dipesan nasi goreng Kana. Wah, ini kayaknya ini ya yang paling hits di Kana mungkin ya. Iya, nasi goreng Kana pesannya. Terus ada satu lagi ini nasi karage sambal bawang. Sambal bawangnya mantep nih teman-teman. Gak sabar. Terus ini ada carbonara. Nah, yang suka pasta-pasta ya. Pasta bisa boleh pesan. Bisa carbonara. Ini ada yang menarik nih. Apa nih tadi? Ini yang adalah biasanya di Kana. Namanya tahu gurita teman-teman. Jadi ada tahu, ada sosis yang dibentuk kayak gurita. Kaki-kakinya gurita ya. Ya benar. Menarik. Terus kita minumannya pesan 3 nih teman-teman. Ada berry tea. Ini base-nya strawberry ya? Strawberry, base-nya ada strawberry, tehnya ya? Terus kemudian ada coklat latte. Ini yang nggak suka coffee, kayaknya
yang suka coklat menarik nih. Ini tadi Kak Julian apa? Siberian Coffee. Apa tuh Siberian Coffee? Siberian Coffee itu adalah apa? Okay. Jadi ini campuran kopi sama karamel. Okay. Siberian Coffee. Jadi ada kafenya, jadi pahitnya ada, manisnya dapat dari karamel. Manisnya dapat dari karamel. Karamelnya karamel. Lebih bener. Oke, kita langsung nyoba nih ya. Okay, boleh. Oke, kita langsung nyoba. Aku mau langsung nyoba pasta karena ini pesanan aku sebenarnya. Dan juga. Kak Julian boleh deh. Kak Julian karage ya. Karage coba. Jadi sambal bawangnya baunya sudah nyengat. Coba nih baunya. Mantap. Kita coba ya. Kita coba rasain. Ayo. Kalau nggak pedes kayaknya aku tertarik sih. Boleh Kak Jul dulu deh sambil makan sambil cerita kayak gimana tuh karage sambal bawang tadi ya? Iya. Aku carbonara nih. Kan teman-teman kayak yang sering lihat konten aku di Make and Taste kayaknya sering banget pasta Kak Jul karena aku suka sebenarnya pasta-pastaan carbonara belumnya sih itu. Ini adalah menu spesial yang aku suka di Kana. Karena dia itu, kalau kalian tahu, dia itu ayamnya ayam crispy. Okay. Ini diambil, ini adalah ayam dada. Ayam crispy, dada, wah crispy banget sih. Kalau kalian dengar teman-teman ada kayak bunyi crunchy-nya. Ayamnya gimana tuh? Empuk ya? Ayamnya empuk, terus sambal bawangnya juga enak. Pedes nggak? Sambal bawang tuh pedes nggak sih? Kalau kebetulan aku suka pedes, untuk tahap ini nggak terlalu pedes. Nggak terlalu pedes. Iya. Kayaknya berarti aku harus nyoba nih biar tahu kalau yang nggak suka pedes sepedes itu nggak. Kalau carbonaranya, nggak enak karena ini kan campuran susu sama keju ya. Campuran susu sama keju. Nggak enak. Kemudian ada sosis. Karena teman-teman biasanya kalau carbonara yang nggak suka enak, yang nggak suka susu sama keju kayaknya terlalu enak sih. Kalau ini aku karena aku suka, jadi mantap. Aku penasaran sih, boleh nyoba nggak? Boleh sambal boleh. Bawangnya. Kalau ukuran apa kayak nggak suka pedes? Pedes nggak? Ini ya sama nasinya. Ini juga dong kalau Mbak Sarah. Nah, gitu dong. Terima kasih sudah peka. Cukup pedas kalau aku yang rasain. Oh, cukup pedas ya? Pedas. Kalau aku masih kurang ini. Tapi gak ya pedas banget teman-teman. Masih aman lah. Oke, kayaknya kita lanjut ke makanan yang lain boleh deh. Boleh? Kita nyoba. Ini boleh nih. Nasi goreng karena kayaknya menarik nih. Kafam coba deh, kalian coba yang ini. Oke, boleh. Tahu gurita. Entar teman-teman di deketin kameranya. Ini menarik nih. Bentuknya kayak ginu-ginu apa ya? Gemoy. Gemoy. Jadi ada tahu di tahu, crispy gitu ya. Dalam terus tahunya ada sosis. Ada sosis yang sudah dibelah jadi 4. Sehingga menyerupai si kaki gurita teman-teman. Coba ini aku cocol. Ini soal mayonnaise. Snack ya? Iya. Ini sausnya ada 2, ada 3 ya. Saus sambal, tomat, sama mayonnaise. Platingnya menarik-menarik semua ya, teman-teman. Kayak munggah selera buat kayaknya teman-teman si apa namanya budak konten, budak estetik. Selain dapat tempatnya yang estetik, makanan estetik enak juga. Nanti yang minumannya kita akan rasain setelah ini ya, teman-teman. Kayaknya rugi banget kalau nggak kesini, ya nggak sih? Oke. Okay. Oh, terus satu lagi untuk ini. Tempat ini bisa dimakan juga ini. Ini bukan cuma hiasan. Oh. Jadi apa tuh? Kayak gorengan apa ya? Gorengan ya. Iya gorengan ya. Jadi kayak tepung gitu, ya kan? Bukan? Kayak lebih apa? Lapisan pangsit apa? Lapisan pangsit. Oke. Hah, teman-teman aku pengen nyobain nasi goreng Kana. Ini menarik. Kok nasinya warnanya hijau ya? Tahu nggak kenapa hijau nih? Kayak dari campuran bayam ya. Oh iya. Hmm.
bener sih, ada seger-seger. Hmm. Bukan bayam sih kalau kataku. Apa ya, semacam sayur, tapi nggak ngerti nih sayur apa nih. Coba Kak Cul kasihan, bayam ya? Boleh deh. Apa tuh ijonya? Tapi benar teman-teman, nasi goreng warnanya hijau. Biasanya kan nasi goreng itu lebih ke warna coklat. Atau kalau yang suka sausnya banyak tuh lebih ke merah. Kenapa tuh hijaunya? Jadi lupa nggak tanya yang masak? Iya, ngerti nggak masak. Jadi kebetulan nasi goreng Kana ini hijaunya itu dari campuran apa? Kayak serbuk apa sih? Kayak pewarna dari bayam. Mm-hmm. Bukan pewarna makanan ya. Tapi dari apa sih? Kayak sebenarnya apa tuh? Hidroponik, apa sih? Hidroponik. Mm-hmm. Bukan hidroponik, apa yang banyak kebetulan untuk pewarna yang dari makanan. Nah, esensinya dari yang si itu ya? Si nabati. Oke. Ini pewarna nabati. Terus ini ada telur, mungkin telurnya ini kayaknya bisa request ya Kak Jul. Iya. Mau setengah matang atau yang matang atau yang agak leleh-leleh. Mata sapinya boleh. Kemudian ada ayamnya. Terus ini ada sayurannya. Banyak nih sayurannya, suka sayuran. Boleh banget, ini ada tomat. Tomat cherry. Ada tomat cherry, ini ada wortel dan teman-temannya. Terus ada kerupuknya. Ini pasti ada ya, teman yang kalau makan, kalau nggak ada kerupuk, nggak seru. Nah, banget. Ini mantep banget dicoba. Jadi, nasi goreng Kana. Rasanya enak sih, nggak pedes, aku suka. Kalau tadi teman-teman, aku pedes. Kak Julian nilai dong untuk karagenya. Karena suka, pasti Kak Julian bisa bilang 10. Suka, ini 10, ini 10 dari 10, udah pasti. Karena suka ya teman-teman, Kak Julian tuh adalah mungkin pelanggan... Pelanggan tetapnya Kana, jadi bilangnya 10. Kalau aku, karena aku kurang suka pedas, jadi aku nilainya 8 dari 10. Untuk rasa mantep, crunchy-nya oke, bumbunya, sambal bawangnya belum dimakan aja udah kecium banget. Tapi untuk pedas memang kalau aku kurang suka sih pedas. Jadi kalau yang suka pedas kayaknya boleh banget coba. 8 dari 10 ya, Kak Jul 10. Karena Kak Jul memang favorit di sini. Kalau ini, aku kasih 9. Ini seperti yang aku bilang tadi teman, karena keju sama susunya nggak terlalu enak, jadi mantep. Pas lah, di lidah aku nih pas banget. Buat pecinta pasta, bisa nyobain yang carbonara. Untuk yang nasi gorengnya, Kak Jul? Aku 8 dari 10. Nah, kenapa tuh? Karena aku nggak terlalu suka nasi goreng sih, Mbak Sarah. Jadi terlalu... Lebih ke subjektif dia, jadi dia karena dia nggak suka nasi goreng. Tapi kalau untuk rasanya teman-teman, pas rempahnya oke. Ini juga menarik, warnanya hijau. Jadi buat teman-teman yang biasanya selalu request nasi goreng tanpa saus, ini pilihan, jadi pilihan. Warnanya hijau nih, mana? Kayaknya lebih sehat ya, karena ada tadi nabati. Nabatinya menarik, baru tahu ini. Ada. Biasanya kalau mie hijau aku pernah tahu, ya kan? Yeah, pernah tahu kan. Kalau nasi hijau baru tahu ini. Kemudian ini, Kak Julian tadi. Aku ini kebetulan juga favorit juga, jadi 9 dari 10. Waduh, karena semua komponen 10. Di sini bisa dimakan kecuali yang di piring. Yang piringnya, piringnya yang bisa dimakan. Oh, oke, benar. Nah. Kalau ke estetikanya, teman-teman, aku bisa nilai 10 dari 10 semuanya. Tapi untuk rasanya itu sesuai selera ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan teman, maksud sih benar 10? Kalian harus nyoba berarti, biar tahu 10 beneran nggak? Nah, itu adalah preferensi dari lidah kita. Kita nggak bisa nyamain, ini kan selera ya. Balik lagi. Kita sekarang kan nyoba yang buat minuman. Ini aku ya? Ini aku yang kopi tadi. Ini boleh. Okay, thank you. Pecinta kopi, non-kopi, dan pecinta yang seger-seger. Bisa banget. Jadi di sini nggak melulu tentang kopi ya teman-teman. Kalau yang nggak suka kopi, ada pilihan lain. Yang suka seger juga ada pilihan yang lainnya juga. Karena aku pecinta coklat, aku pesennya coklat latte. Aku banyak kalau ngecek minuman itu dari manisnya teman-teman. Coba kita cek ya. Emang paling the best sih, jadi si brand kopi ini. Jangan bilang kalau kesini selalu beli Siberian Coffee. Kebetulan belinya selalu ini. Oh, jadi kayaknya aku harus juga minuman nih, kalau buat kalau Kak Julia ini kayaknya karena dia keseringan minum itu, mungkin jadi dia sudah menyatu dengan lidahnya, jadi nilainya pasti 10-10 sih. 10 kali ini. Coklat latenya mantap. Coklat pahitnya di bawah ini dapat, tapi harus diaduk dulu teman-teman. Terus manisnya oke, ada susunya berarti ya. Nggak terlalu manis, manisnya pas, nggak enak. Coklatnya oke. Harus kurang diaduk nih. Terus ini sebenarnya pesenannya kameramen. Pesenannya kameramen, nggak apa aku sebutin aja. Tapi boleh ya dicoba ya? Boleh, coba aja ya. Mau coba tadi apa, Kak Jul?
Strawberry tea. Berry tea. Berry tea. Nah. Ini yang pecinta seger-seger. Manis. Gak kecut sih. Segernya oke. Okay. Jadi strawberry tuh kalau aku makan yang strawberry lawaran, rasanya kan kecut. Masam. Asam. Asam ya, kecut. Kalau ini manis, teman-teman. Narik. 9,5 dari 10. Boleh dicoba kalau mau coba. Kebetulan ini juga minum favoritku kalau siang-siang panas cuacanya, mau yang seger-seger. Kayaknya berry tea. Betul, berry tea. Jadi kalau coffee ini boleh enggak pesennya enggak pakai es batu gitu ini? Bisa enggak? Tanpa es batu. Ha-ha. Jadi cuman kopi boleh banget. Oh, boleh. Bisa banget kalau di sana. Jadi, misalkan mau di take away ya, mau dibawa boleh, pulang. Teman-teman. Wah, kita udah nyobain 4 menu makanan, 3 menu minuman dan nilainya oke-oke teman-teman. Teman-teman pasti ini, ah masa sih paling gara-gara ini nih review jadi nilainya bagus. Nah, kalian harus benar-benar harus coba kesini. Sini. Kalian datang sendiri ke Kana Eatery, alamatnya ada di? Jalan Pamenang, Gang 3. Gang 3 ya, betul. Jangan lupa tuh gangnya. Daerah Katang. Daerah Katang, Sukorejo. Ancar-ancarnya mana tuh, Kak? Gedung Bagawanta tuh, lah. Gedung Bagawanta itu depannya kan ada Jalan Pamenang. Ada itu kan gang. Gang Pamenang tuh, ada 2 dan 3. Masuk ke kita yang pilih gang yang nomor 3. Itu tinggal lurus aja. Ada di kanan jalan udah terpampang nyata Kana Eatery. Teman-teman jangan lupa datang ya. Ha, kita kayaknya udah makan, udah nilai. Kak Jul, boleh dong cerita. Teman-teman suruh datang ke sini, terus boleh buat like, subscribe kontennya Make and Hits, dan mungkin kalau ada rekomendasi-rekomendasi tempat boleh banget komen di bawah. Jangan lupa buat teman-teman buat like, subscribe, dan follow pastinya Instagramnya Make and Hits. Dan kami tunggu rekomendasi tempat yang harus kita kunjungi. Betul. Jadi teman-teman kalau ada rekomendasi tempat bisa langsung komen di bawah ini atau di IG-nya langsung DM. Atau mungkin teman-teman ada yang mau join makan bareng, boleh banget. Kita selalu ini ya, open apa sih? Open house kalau ada yang mau. Open member ya? Betul, open member. Open talent kalau katanya tuh. Jadi kalau mau, kayaknya aku boleh gak sih? Boleh banget. Boleh banget. Boleh. Kameramennya baik kok, manajemennya oke. Jadi kalian bisa langsung rekomendasiin tempat yang kita harus kunjungi ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa datang ke Kana Eatery. Saya rasa deh ya. Udah. Kita udah mau, kita mau lanjutin makan. Terima kasih teman-teman hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Sarah. Dan saya Julian. Ketemu lagi di Make and Hits. Bye-bye. Harus ada gini nih. Enggak, aku mah gitu sih.